Oke, kita siap-siap berangkat ya. 3, 2, 1, go! Halo guys, kembali lagi dengan ADV Kimun. Kali ini kita mau konvoy naik mobil mini guys. Naik mobil Wuling Mini EV ya, mantap. Nice. Kita mau konvoy naik mobil elektrik ini guys. Wih, dan ini rame banget ya. Tuh, mayoritas mobilnya masih pada warna pink semua guys. Itu baru ada yang datang juga guys. Hai. Yo yo. Oke. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Oke, yuk langsung aja pak. Nah ini dari atas kayak gini guys. Wih, rame banget ya. Pada parkir satu-satu. Keren. Mobilnya kayak apa ini? Kayak mobil kutu guys. Kecil banget. Mantap ya. Oke, langsung aja kita jalan guys. Nah ini mobilnya masih pada warna pink semua ini. Banyak banget ya yang warna pink. Oke, yuk jalan. Kita konvoy naik mobil kutu ini guys. Soalnya mobilnya kecil banget ya. Oke. Oh ya, ini kita mulai konvoynya dari Mall BSD City guys. Mall Tun ya. Yo, ikuti aku. Nah, di sini juga ada tempat pengecasan bagi yang baterainya habis bisa ngecas dulu. Nah, ini baterai ku masih 50-an jadi nggak usah ngecas ya, guys. Kita langsung lanjut aja. Oke, banyak banget itu mobilnya. Dulu banyak banget guys. Kecil-kecil ada banyak banget ini. Jadi kayak apa ini? Yuk sini sini. Wah itu ya, rame banget. Depan juga udah ada yang duluan guys. Nah ini aku naik mobil yang biru ya, yang aku review kemarin. Mantap. Kita belok. Yuk sini sini. Wow, itu ada banyak banget guys, masih pada di belakang semua ya ternyata. Pak Bodong naik yang warna apa ini, aku lupa guys. Oh ini guys, Pak Bodong yang warna kuning. Nice. Oke, yuk maju teman-teman. Nah itu di belakang ramai banget ya. Oke, kita keluar gerbang tol BSD dulu. Yuk, keluarnya satu-satu ya. Nanti kalau pada langsung bareng-bareng malah macet, guys. Nggak bisa dibuka ya. Yuk, yuk. Itu masih pada banyak banget, guys, yang di belakang situ. Kayak kutu berjalan ini. 2 hours later. Oke, kita langsung jalan ke tol ini. Yuk, sini sini. Wah, itu ada Pak Polisi guys, siap mengawal para mobil kutu ini. Nah, ini yang lain pada kemana ya? Ini Pak Bodong mana tadi guys? Udah duluan apa udah ketinggalan? Yuk, yuk, sini sini. Tuh di belakang juga masih banyak banget ya. Kita tunggu yang lain aja. Oke. Yo yo. Wah ini bener-bener rame banget ya guys. Servernya sampai full ini. Nice. Tadi ada yang mau masuk nggak bisa ya, karena kepenuhan guys. Oh no. Duh ini panjang banget ini. Kayak ular ini. Ini ada yang sendiri di sini, ngapain itu? Tersesat itu guys. Yang lain pada di sini. Panjang banget ya, pada ngerumpul di
satu jalan ini semua. Oke, kita belok ke arah puncak, guys. Wah, ini yang punya mobil kutu warna pink banyak banget ya. Yo yo, maju maju. Wah, ini para mobil api. Soalnya ini mobilnya nggak ada suaranya sama sekali ini, guys. Bisa-bisa ini perjalanan jauh pada ngantuk semua ini. Wah, ini perjalanan jauh kayaknya bakalan lama ini, guys. 2 hours later. Oke, ini udah sampai malam ini, guys. Kita tadi perjalanan dari jam berapa ya? Ini kita baru berapa ini? Setengah perjalanan, guys. Wah, ini masih harus sampai puncak nanti. Perjalanannya benar-benar jauh ini. Butuh kesabaran ekstra ini, guys. Oke, kita sampai tempat modifikasinya, guys. Oke, yuk, yuk, yang lain langsung aja modifikasi. Ya, ini mobil kuning ini Pak Bodong ya, guys. Hai. Mobil kuning apa mobil emas itu? Oke, mantap. Ada modifikasi, ada nggak bisa naik semua ini, guys. Mayoritas semuanya warnanya pink ini mobilnya. Wow, di sini lampunya terang banget ya. Kumpulan dari lampu Wuling Mini EV ini, guys. Jadi kayak apa ini? Lampunya terang banget, guys. Muka aku sampai putih. Oke, kita lanjut lagi, guys. Perjalanannya ini masih jauh ini. Apalagi ini mobilnya top speednya cuman 94, guys. Ini mobilnya cocoknya buat di dalam kota ya. Kalau buat keluar kota lama banget ini, guys. Nice. Oke, yuk kita balapan dulu, teman-teman. Balapan naik mobil kutu ini. Wow, banyak banget, guys. Mobil lakinya banyak banget ya. Kita siap-siap balapan ini. Loh, itu kenapa deh ngeluarin truk, guys? Oke, kita siap-siap berangkat ya. 3, 2, 1, go. Oke, wow, mantap. Rame banget ya ini. Para mobil kutu balapan, guys. Ini kecepatannya maksimal cuman 94 km/jam. Tuh, sampai belakang sana masih ada terus ya. Wah, ini kayaknya Pak Bodong memimpin ini, guys. Tuh kuning yang di depanku ini ya. Yuk Pak, gas. Ini aku juara 3 ini kayaknya. Semoga nggak nabrak pembatas jalan lagi ya. Jadi kalah lagi aku nanti, guys. Oke, kita mendekati Pak Bodong. Wah, itu di belakang masih rame banget ya. Ini maksimal kecepatannya ya cuman 94 ini, guys. Gak bisa lebih ya. Oke, udah sampai garis finish. Ya, garis finishnya gerbang tol Ciawi, guys. Yo yo, sini kita OTW ke puncak ya ini, guys. Kita langsung gaspol ini, guys. Wah, mantap.
bannya sampai ngespin-ngespin ya. Itu kenapa tadi ada mobil jatuh, guys. Yo. Oke, kita udah sampai puncak ini. Kita berhenti dulu ke KFL, guys. Ini katanya Pak Bodong mau nraktir kita semua ini. Jajan di KFL ini, Pak. Kayaknya aku belum pernah jajan di sini ya. Oke. Parkirnya langsung penuh ini. Parkir mana ini, guys? Nah, di sini masih kosong ini. Ayo yang lain parkir sini aja, guys. Ini di sini masih kosong, kenapa pada enggak lihat ya? Nah, itu udah mulai pada parkir di situ, mantap. Oke, aku pesen jajanan dulu, guys. Kita pesen jajanan dulu. Wah, ini udah Pak kasirnya. Aku pesen apa ya, guys? Oh ya, aku pesen mas kasir ya ini. Aku pesen es teh panas 1. Mantap. Auto panas dingin ya. Oke. Kira-kira berapa ini bayarnya? Soalnya nih di KFL, guys, biasanya mahal. Wow, cuma 2.000 ternyata. Mantap. Ini KFL-nya di puncak murah ya ini. Wah, ini yang antri banyak banget ya. Nice. Ini aku kasih uangnya. Oke, langsung kita duduk, guys. Oke, waktunya sinematik, guys. Sampai di sini dulu keseruan kita konvoi naik Wuling Mini EV ini, guys. Naik mobil listrik kutu ya, mobil aki ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau ikut keseruan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, guys. Follow juga Instagram kita @advgamersofficial. Oke, see you next time, guys. Bye-bye.